information about that for peace, inspiration, and equality. Bekerja sama dengan Global Peace Prize. Ini sudah banyak memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh internasional seperti Presiden Joko Widodo, dan kita lihat beberapa menteri, dan terakhir Buya Syahrul Ma'arif sebagai International Man of Peace. Juga pernah Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, peraih Nobel dari Amerika Latin, dan tokoh-tokoh besar dari Eropa termasuk Perdana Menteri John Blair. Dan kali ini kami akan memberikan salah satu penghargaan yang bernama The Knight Commander of World Peace Order.